Kemeriahan Aidilfitri di Sabah diteruskan dengan penganjuran Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Ketua Menteri Datuk Seri Musa Aman dan Barisan Jemaah Menteri Kabinet Negeri di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Juga tinjauan sambutan perayaan di rumah transit menempatkan mangsa kebakaran di Kampung Landung Ayang, Kudat. Stanley Misun ada laporan penuh. Teruskan, Stanley. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Hampir 40,000 masyarakat berbilang kaum menyerikan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan Jemaah Menteri Kabinet Negeri di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Kemeriahan majlis sambutan ini bermula pukul 10 pagi. Turut menghadiri majlis ini Yang di-Pertua Negeri, Tun Dr. Haji Juhar, Datuk Haji Mahirudin dan isteri Toh Puan Hajah Norlida, Tan Sri RM Jasni. Hadir sama isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Hajah Faridah Haji Tusin, Menteri-Menteri Kabinet Negeri dan Persekutuan serta pemimpin-pemimpin Parti Komponen Barisan Nasional BN Sabah. Datuk Musa ketika ditemui media berkata, kemeriahan dan kehadiran masyarakat berbilang kaum pada Majlis Rumah Terbuka ini membuktikan bahawa perpaduan antara kaum di Sabah sememangnya tidak boleh dipertikaikan lagi keutuhannya. Budaya kunjung-mengunjungi ini katanya dilihat pemangkin kepada perpaduan rakyat negeri ini. Keunikan ini juga memperlihatkan kemesraan pemimpin kerajaan bergaul dengan rakyat seperti dalam keluarga yang besar. Walaupun kita terdiri dari pelbagai suku, kaum dan agama dan budaya, tetapi kita boleh merayakan perayaan-perayaan apa juga. Termasuklah hari ini perayaan Hari Raya Rumah Terbuka Jemaah Menteri Sabah yang datang ramai berduyun-duyun, datang dari jauh dan dekat untuk bersama-sama kita merayakan Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, pengunjung yang ditemui melahirkan rasa gembira dapat hadir ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri ini. Meriah juga lah, sebab jarang-jarang ada gini, pergi gini. Lain dari open house yang lain, family-family. Oh, pada tahun ini saya tahu dia lebih meriah lah daripada tahun-tahun sudah. Dan pengunjung pun lebih ramai lah. Kan dari berbilang kaum, berbilang keturunan, kan ramai lah. Pilihan makanan pun memang sangat memuaskan hati lah sebab pelbagai juada, terutama juada yang memang kita memang nanti-nantikan pada musim Aidilfitri itu rendang, ketupat, lemang dan pelbagai juada memang sangat memuaskan hati. Ini pertama kali saya raya di Sabah. So pergi rumah terbuka ni best lah. Dari Ipoh. Ya. Tidak balik raya, balik dekat Sabah. Terdahulu dalam majlis ini, Datuk Musa menyampaikan sumbangan kepada 100 orang kelainan upaya OKU sekitar Ibu Negeri. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya bagi mangsa kebakaran di Kampung Landung Ayang Kudat. Bagaimanapun, mereka tetap meraikan dalam suasana sederhana bersama ahli keluarga. Tinjauan kru berita RTM mendapati rata-rata mereka yang menyambut Aidilfitri hanya mampu menyambut perayaan ini secara sederhana tetapi penuh kesyukuran. Penyediaan rumah transit bagi menempatkan mangsa-mangsa kebakaran di Kampung Landung Ayang ini juga sedikit sebanyak membantu mereka yang menyambut Aidilfitri walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Dulu rumah besar kan, sekarang ini kecil, jadi terpaksalah terima hakikat walaupun saya terharu, sedih. Kami sambut dengan ala kadar saja, sambut dengan keluarga. Raya sambut macam biasa, cuma perbezaan dia sangat nampak dari segi kemeriahan lah. Kemeriahan kalau dulu salah saudara berkumpul satu rumah, tapi sekarang keadaan rumah pun sangat sempit dan membuatkan limit lah kepada ahli keluarga untuk datang ke sini. Meriah juga, alhamdulillah, tiada masalah, macam biasa juga. Yang perkara-perkara yang lepas itu perkara biasa lah itu, tiada apa-apa juga. Bagi saya macam dulu juga, tiada perubahan, cuma perbezaannya keadaan yang sekarang dengan yang dulu tidak sama lah. Perayaan tahun ini saya rasa tidak macam dulu, tapi saya amat bersyukur kerana dapat menyambut Raya tahun ini dengan kesyukuran.
Seramai 234 keluarga terlibat dalam insiden kebakaran di Kampung Landung Ayang Kudat pada 23 Mei lalu. Sementara itu, bagi mangsa kebakaran di Kampung Tanjung Kapur yang masih ditempatkan sementara di Dewan Serbaguna dan Gelanggang Futsal, mereka terpaksa melupakan hasrat untuk menyambut Aidilfitri disebabkan keadaan tempat tinggal yang tidak mengizinkan dan serba kekurangan. Memang berbeza lah, sebab rumah sendiri ini kita gembira kan, menangkan di sini. Orang pun tak tahu yang kita ada di sini, jadi kawan-kawan pun tak datang. Lagipun persediaan kan tiada, kuih-kuih raya apa semua itu kan. Ini pun kami dapat bantuan siap. Air raya tahun ini memang tidak sama dengan tahun lepas lah. Habis ini tidak selesai. Sambutan keluarga pun memang tidak dapat lah. Jauh-jauhan sudah. Adapun anak tak sama dengan keluarga sekumpul lah. Ya, bersama keluarga saya kami berkumpul di sini saja lah. Sambutan air raya ini. Kami tidak dapat sana sini lah. Sementara itu, anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Rosnah Ginan yang ditemui memberitahu jumlah keseluruhan mangsa di kedua-dua kampung itu adalah 1,639 orang. Seramai 30 anggota JPAM dan 24 orang Jabatan Kebajikan ditugaskan di Pusat Kawalan Operasi Bencana Kudat. Budaya menyalakan pelita adalah satu tradisi yang diwarisi turun-temurun sehingga kini untuk memeriahkan lagi suasana sambutan Aidilfitri di kediaman masing-masing. Tinjauan kru berita RTM di perkampungan sekitar Kota Kinabalu mendapati segelintir masyarakat mengakui budaya menyalakan pelita wajar diamalkan sebagai tradisi perayaan yang akan diteruskan oleh generasi akan datang. Ini pasang lampu pelita untuk menambahkan suasana hari raya di kawasan rumah kami lah untuk kanak-kanak dan saudara mara. Kita pasang untuk menyerikan lagi hari raya Aidilfitri dan budak-budak pun suka. Apabila kita pasang, keceriaan itu lebih daripada tidak pasanglah. Itu tradisi dari kampung. Ternyata ya tetangga-tetangga sini juga seperti itu. Jadi ya tiap tahun kita seperti itu mengadakan pelita-pelita untuk seputaran rumah ini. Tradisi menyalakan pelita ini merupakan peninggalan datuk nenek yang tidak mungkin akan dilupakan dan ia perlu diteruskan demi kebaikan generasi akan datang. Sekian bahan berita dari Sabah untuk kali ini. Untuk berita selanjutnya, kita bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.